Nah, langkah pertama, kalian membuat garis lurus. Kemudian tasnya. Disambungkan ini ada garisnya atas kuda ya. Kemudian garis ke bawah, ini garis ke bawah ya, terus garis kemudian apa pintu rumah di tengah. Kemudian jendela kanan kiri. Ini dengan ventilasi. Kemudian tambahan ruangan. Yang jalan, kita buat jalan. Dan apa? Ya, semak ya. Kanan kiri. Ya, tambah apa ini? Awan. Kalian bisa menambahkan awan di kanan kiri boleh. Ya, tidak harus satu, bisa dua. Oke, sekarang kita sudah seperti ini, nanti kita warnai yang pertama. Warna dari atas, coklat tua, coklat muda dulu, ini gentengnya. Pinggir ya. Pinggirnya dulu pakai tua, kemudian tengahnya pakai yang muda. Ke bawah lagi kita pakai warna oranye, kalian pakai warna lain juga boleh, contohnya pakai orange. Bawan kalian apa gunakan biru tua, biru muda, biru apa supaya warnanya serata, nanti gunakan itu tisu ya kalian, biasa yang seperti saya berikan itu. Kemudian untuk warna ini apa semak-semak, kemudian untuk warna apa rumput yang dibuka itu kalian gunakan warna ini tua dulu sebagian, dan yang terakhir pakai warna ini. Kemudian kalau yang ini bisa menggunakan warnanya sama, ini kanan kiri sama, kemudian warna awan dengan ini sama, kemudian yang ini dengan ini sama. Kemudian kita tinggal warna jalannya saja, ini warna grey, pinggirnya dulu ya, kayak grey. Ini kalau kalian warnanya sudah rata, ini kanan kiri sama, nanti gambarnya kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan ini untuk rumput-rumput ini, bisa tambahkan sendiri. Oke, selesaikan di rumah.